Siapa di sini pecinta pedas? Yuk duduk manis dan jangan kemana-mana karena Encis dan Dimas mau cobain mie goreng yang lebih pedas dari omongan netizen. Karena berselimutkan puluhan sampai ratusan cabe yang diulek-ulek, guys. Selain itu, Marsha dan Encis mau seruput salah satu mie asal Jepang yang terkenal di Indonesia. Mie Abang Ade ini terbilang legendaris loh, karena berdiri sejak tahun 2002 lalu dan menjadi fenomenal karena memiliki menu mie instan dengan level kepedasan yang luar biasa. Mulai 10 cabai rawit sampai 100 cabai rawit. Jadi tinggal pilih deh, kalian sanggup yang berapa cabai. Dan sekarang kita makan yang mie gorengnya. Mie gorengnya. Dia kasih kita ada otak-otak goreng. Yes. Ada telur setengah matang juga sudah digoreng. Ada sawinya juga, sawinya guys. Sawinya juga, dan ini dia cara penyajiannya adalah dengan menyampur bumbu dan cabai-cabainya. Yes. Diulek. Oh. Diulek langsung di piring. Guys. Wow. Lihat guys, cabainya dia bersembunyi dia tuh ya. Dia tuh, di balik mangkok guys. Bawah mie guys, tuh lihat. Bawah mie. Aduh. Sekarang kita uak-uak dulu guys, aduk-aduk guys. Ngaruh, Gusti. Tuh. Oke. Udah siap Mas Dimas? Udah siap belum? Tunggu. Siap-siap teriak ya guys. Bismillah dulu ya. Selamat makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, makan mie goreng campur cabai rawit yang banyak banget kayak gini emang nendang banget pedesnya. Sampai seluruh badan aku ini bergetar saking pedesnya. Gusti! Oh, Lara! Aduh. Jadi guys, ini pedesnya tuh nggak langsung ketika dimakan, tapi dia tuh pedesnya setelah kita makan, kita kunyah. Pedesnya baru nyebarkan ke seluruh muka. Tapi anehnya guys, di sini tuh walaupun pedesnya sampai 100 cabe, orang tuh sampai ada yang 200 pedesnya. Ada yang 200 dan ini ngantrinya ngantri banget. Apalagi kalau malam-malam di daerah sini ya, ada tambahan. Oh, benar guys. Gimana kalau kita kasih keju-kejuan? Benar. Supaya dia rasanya lebih membaur. Yes. Ya kan? Masih-masih-mas ke atasnya. Ini guys semacam mie kena salju ya guys. Mie instan tuh lihat. Taburin dulu ya. Mari kita makan ya. I miss the taste of a sweeter life. I miss the conversation. I'm searching for a sound tonight. Changing up. Ini cabenya nuklir ya guys. Meledak. Cuman ngetangit mulut. Cuman gini, aku kan penggemar pedes. Jadi buat aku ini masih bisa kemakan sih. Masih enak dan justru menambah aroma cabenya itu menambah rasa ini apa mie gorengnya. Bukan justru ngurangin. Guys, telurnya guys tuh. Telurnya pasti pecahin, dia punya kuning telur mengalir membasahi permukaan mie-nya. Nyam nyam. Ada pernah bakar juga Mas Dimas ya? Ada. Aduh. Maaf ya guys ya, ngomongnya jadi rada-rada lama. Soalnya pedes. Gusti! Ada pete! Ada. Endul! Ya. Lanjut! Pedes! Pete bakar dicampurin di atas telur kayak begini menambah kenikmatan yang hakiki. Duh Gusti, aroma petenya sedep abis. Kalau kalian makan mie ini, fix banget bibir kalian akan merah merona seketika. Berani coba?